بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan tidak boleh memudarati orang lain. Saya Abdullah Husni selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah bagiannya ke Aikmal Lombok Timur mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat NTB secara umum dan masyarakat Lombok Timur secara khusus untuk mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, memelihara pola hidup sehat. Jangan membawa bayi atau anak-anak ke tempat keramaian dan sebaiknya di rumah saja. Dan jangan lupa berolahraga dan berdoa. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona melalui transmisi lokal. Mengingat puluhan anak-anak telah terpapar positif corona. Begitu juga dengan tenaga medis dan lansia. Untuk itu, mari kita dukung upaya pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19 dengan menumbuhkan kesadaran akan bahaya COVID-19 dan melaksanakan himbauan pemerintah mulai dari diri pribadi, keluarga, dan lingkungan yang lebih luas. Insya Allah kita akan selamat dan terbebas dari virus corona. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.